outcomes vary from person to person. Please review our statement of average gross compensation, which explains the income you can generally expect to earn from Herbalife Nutrition in addition to your retail earnings. There are some common traits among those who join our team and become successful independent distributors. First and foremost, they work hard. They're motivated to learn and service their customers, and they continue their development through ongoing education, training, personal development, networking, and by applying the skills they learn over the course of their Herbalife Nutrition journey. We want you to be self-confident about taking this important first step, starting your very own Herbalife Nutrition business. There's no need for you to overspend or borrow to get started. It's important that you initially acquire only the amount of products that makes sense for your own nutritional and startup business needs. If you cancel your distributorship for any reason, we provide a fully refundable 12-month money-back guarantee for the cost of your Herbalife International Business Pack, which you are not required to return. Furthermore, there's a 100% refund guarantee on all unopened products that were purchased within the prior 12 months, and we will pay the cost of return shipping as well. This business opportunity is open to everyone, gender, education, or physical ability. Our purpose is to make the world healthier and happier, and we need people like you to make it happen. Thank you for taking the time to learn more. Okay, hi, assalamualaikum dan selamat pagi. Tahniah dan selamat datang kepada semua insan-insan yang untuk melihat peluang luar biasa bersama-sama dengan syarikat Herbalife. So, semua dah ready untuk ubah hidup anda 360 darjah. So, jom kita tengok. Selamat datang kepada mesyuarat peluang Herbalife. So, ni dilarang merakam video-video dan disiarkan di media sosial. Okay, next. Okay, hai, assalamualaikum. Nama saya Coach Aida. Bermula dengan misi nutrisi 4 tahun yang lepas. So, alhamdulillah sampai sekarang saya masih lagi membantu ramai instan di sekeliling bersama-sama dengan Nutrition Club. So, next. Okay, jom kita tengok matlamat utama kami. Matlamat utama syarikat Herbalife adalah anda boleh pilih sendiri masa untuk bekerja. So, ni yang saya pilih masa bekerja sendiri dan memberi impak yang positif kepada orang lain, orang di sekeliling kita. So, seterusnya matlamat kami adalah memiliki pendapatan tambahan, fizikal dan emosi yang sihat. So, bila kita dapat result, so kita nak orang lain tu sama-sama berubah, sama-sama dapat result seperti kita kan. Dan seterusnya, dapat meluangkan lebih banyak masa dengan keluarga dan kawan-kawan. So kita freedom of time. Okay, jom kita tengok misi sebuah syarikat. Herbalife adalah sebuah syarikat nutrisi yang global. Global ni seluruh dunia. So Herbalife Nutrition ni wujud sejak tahun 1980 lagi dan mempunyai misi untuk mengubah tabiat pemakanan seluruh dunia dengan menggunakan produk berasaskan sains, pemakanan yang sedap dan berasaskan sains. Produk ini membantu pengguna mendapatkan nutrisi sihat dan seimbang sama ada daripada segi shape, protein, pengganti makanan yang mempunyai pelbagai perisa dan produk nutrisi lain seperti teh, aloe vera, produk tenaga, produk kecerdasan dan produk pemakanan luaran memenuhi pelbagai keperluan nutrisi. Dan yang paling best, Herbalife mempunyai berada di 90 buah negara, bukan kaleng-kaleng. Produk kami juga boleh didapati daripada ahli Herbalife ataupun jurulatih anda, orang yang menjemput anda. Okey, Herbalife juga, Herbalife Nutrition juga adalah syarikat terlatih yang menyediakan penyelesaian menyeluruh dan penyelesaian peribadi berdasarkan matlamat kesihatan dan pemakanan pelanggan. Para ahli kami adalah usahawan bebas dan mereka membina perniagaan sendiri dan bekerja dengan cara tersendiri. Ahli-ahli kami memenuhi matlamat kami setiap hari. Okay, next. Okay, ni pengasas kami, Mak Yus. So, Mak Yus ni lah yang mengasaskan
syarikat Herbalife. So thank to Mak Yus. Kerana Mak Yus, kita orang semua mendapat impak yang positif dan mendapat ilmu tentang nutrisi. So Mak Yus kata your success is limit by your imagination. So jangan limit imaginasi kita. So percaya kepada syarikat Herbalife. Okay, next. So masa lalu bukan penentu masa depan. So kalau kita tengok kat sini, kekuatan kami adalah untuk kepentingan anda. Kami mempunyai produk yang hebat, telah beroperasi lebih daripada 3 dekad. So dibuka di lebih 90 buah negara. So tengok daripada tahun 1980 hanya 2 million. So pada tahun 2019 peningkatan kepada 7.8 bilion. So berapa banyak peningkatan jualan syarikat nutrition Herbalife setiap tahun kan. Okey. Dan Herbalife juga mempunyai sistem sokongan untuk latihan dan perkembangan peribadi. Okey, next. Okey, ni kepimpinan kami. Herbalife dipimpin oleh seorang doktor perubatan, Dr. John Okwunobi sebagai pengawal eksekutif syarikat kami. Okey, next. Okey, Herbalife Nutrition berada di serata dunia di lebih 90 buah negara dan terus berkembang. Okey, kita sebagai ahli Herbalife boleh beli di mana-mana negara yang tertera di sini. Bila kita pergi ke luar negara, so kita still boleh mendapatkan kita punya produk Herbalife di serata negara. Termasuk ada di Singapura. So boleh tengok situ. Okey. Seterusnya, asas kami bermula dengan sains pada tahap sel. So, daripada biji benih kepada makanan. Daripada lepas tu kita titik beratkan juga keunggulan kualiti dan menyediakan nutrisi secara optimum. Okey, jom. Seterusnya. Okey, sains sel dalam proses daripada biji benih kepada makanan. So, kami memastikan sumber dan proses bahan berkualiti. So yang pertama ni kita tengok bahan-bahan berkualiti ditanam dan dituai melalui Herbalife Nutrition dengan rakan kongsi bahan-bahan yang berkualiti. Seterusnya, sains berasaskan nutrisi. Produk terhasil berdasarkan sains nutrisi yang sudah bertahun-tahun digunakan. Okey. Seterusnya, diuji dengan teliti. Beberapa pusingan ujian kawalan kualiti yang ketat dan dikilangkan, diadun dan dimampatkan pembungkusan dan pengilangan yang berpiawaian tinggi. Bukan produk timbang kilo, okey? Okey. Seterusnya, nutrisi untuk anda. So, teknologi terkini untuk mengawal keadaan sepanjang proses untuk memastikan produk berkualiti tinggi. Okey, next. Next. Okay, jom kita lihat video ni. So, daripada biji benih kepada kilang dan dibawa kepada anda.
Okey, jom tu video daripada macam mana daripada biji benih dipatternkan dan dikilangkan dibawa secara dibawa kepada kita. So dengan pelbagai perisa dan standard yang berkualiti dan Herbalife juga diterajui oleh pakar-pakar Herbalife Nutrition. Yang antaranya adalah Dr. Luigi Gripon. Okey. Dan juga Dr. Luis Ignaro, dia pernah mendapat anugerah Nobel. So Dr. Rotary boleh kita cari dia punya latar belakang, memang diterajui oleh doktor-doktor pakar perubatan dan sains nutrition. Okay, next. Okay, selain itu juga syarikat Herbalife mempunyai pakar daripada serata dunia dalam sains nutrisi kesihatan dan penyelidikan produk. So antaranya daripada Malaysia ada. Okay, next. So boleh tengok kat sini doktor-doktor daripada seluruh dunia. Okay, next. Okay, Malaysia. Next. Okay, selain itu juga Herbalife mempunyai Herb H&F, Herbalife Nutrition Foundation. So setiap same shake yang kita makan setiap hari itu kan, so akan didermakan kepada Herbalife Nutrition Foundation. So kita minum shake, badan kita sihat, sambil tu kita boleh menderma kepada 50 buah negara dan mempunyai 140 buah rumah anak yatim, community center, program selepas sekolah dan program selepas sekolah dan banyak lagi. So NHF ni ditubuhkan pada tahun 2018 dan lebih daripada 90 kanak-kanak. Okay, next. Okay, mulakan hari anda dengan baik. So mulakan hari anda dengan nutrition yang penuh nutrisi sihat dan seimbang. Ni F1 kita. F1 ni adalah makanan sihat dan lazat yang memberikan keseimbangan protein dan nutrition yang penting untuk membantu mengenyangkan anda dan memberikan tenaga berkekalan. So yang bestnya, F1 shake ni mempunyai 16 vitamin dan mineral dan mempunyai zat serat dan merupakan sumber antioksidan yang baik. Pengambilan harian shake sebagai pengganti makanan bersama-sama senaman sederhana adalah berkesan untuk menguruskan berat badan anda. So kita tengok dalam Herbalife shake ni ada protein, vitamin C, vitamin E, serat, kalsium dan vitamin A. So nutrition ni bukan sahaja ubat kurus tapi adalah makanan yang diperlukan oleh badan kita. Okay, next. Okay, selain itu juga syarikat Herbalife mempunyai nutrisi dalaman dan luaran. So nutrisi dalam berbagai jenis nutrisi luaran dan berbagai jenis nutrisi dalaman. So yang ini boleh tanya kepada insan yang menjemput anda. Okay, next. Okay, jom kita lihat produk testimoni orang-orang yang dah berjaya ubah hidup mereka dengan produk Herbalife. Okay, jom kita lihat video ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Naya, umur 35, ibu kepada 3 orang anak. So, background saya tukang jahit, tukang masak. Alhamdulillah berjumpa dengan Kelab Nutrisi, follow cakap kos, ubah gaya hidup sehat. Bonusnya saya turun 15 kilo. Yeay, alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya Shafiqah, umur 23 tahun. Dulu berat saya cuma 60
kilo, mungkin pada orang biasa-biasa je, tapi bukan pada saya. Okey, dulu saya sangat tak aktif, saya susah sangat nak tidur malam, susah sangat nak bangun pagi, dan saya tak suka baju size XL. Okey, sejak bertemu dengan Plan Nutrisi, Masya Allah tabarakallah, dengan mengubah cara hidup dengan bantuan coach dan ilmu yang betul, saya berjaya turun 10 kilo. Badan saya lebih aktif, lebih bertenaga, saya senang nak bangun pagi, saya senang nak tidur malam, dan saya senang nak cari pakaian yang lebih kecil daripada saiz XL. Okay, tunggu apa lagi? Tusuk now. Hai, Assalamualaikum. Saya Firda, umur 39, anak 4 orang. Background saya, saya pegawai kerajaan negeri Kedah. Sebelum saya dijemput ke Kelab, berat badan saya lagi 4 kilo nak sampai 100 kilo. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kenanya Kelab Nutrisi, saya berjaya lost 25 kilo. Thank you Allah, thank you Herbalife. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fadlin. Saya berumur 25 tahun dan background saya, saya seorang penebar roti canai. Cuba bayangkan, saya duduk tebar roti canai dan saya telah mengembangkan diri saya sebanyak 90 kilo. Alhamdulillah, dengan satu jemputan saya jumpa Kelab Nutrisi, saya berjaya turun 18 kilo. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Thank you Allah, thank you Herbalife. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Datin Hajah Raudah. Panggilan mesranya Ibu Raudah. Baru berusia 59 tahun. Background sebelumnya adalah sebagai tenaga pengajar di sebuah kolej mengajar Tajwid dan Taranum. Berat badan sebelum ni adalah 84 kilo. Alhamdulillah, setelah diperkenalkan dengan Kelab Nutrisi, ibu berjaya menurunkan turun 17 kilo. Alhamdulillah, sekarang dalam keadaan fit dan bertenaga. Kalau nak lebih tahu, jom join di Nutrisi Kelab online. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Yusri, umur 32 tahun. Hari-hari rasa umur 24 tahun. Background seorang wedding planner. Alhamdulillah, saya dah lost 18 kilo. Sebelum ni berat badan hampir 100 kilo. Selalu penat, kurang bertenaga, low energy dan tiada keyakinan diri. Dan saya seorang yang sangat panas kepala. Alhamdulillah, dengan Kelab Nutrisi, semua itu berubah. Dan saya boleh berubah, kamu juga boleh berubah. So, jumpa anda di Kelab Nutrisi Online. Bye! Kita lihat berbagai-bagai golongan orang dah dapat dia punya result sendiri kan, dia dapat hasil sendiri. So anda boleh bermula sebagai ahli dan mendapat diskaun. So daripada ahli anda boleh tingkatkan level anda menjadi supervisor. Okay, next. Okay, daripada supervisor bermulalah bisnes anda. So yang ini tap team. So tap team ni anda perlu membina pasukan. Dengan kerja keras, anda boleh dapat income yang luar biasa. Hidup yang luar biasa, income yang luar biasa. So yang ni pimpin tech team ya. So nanti kita boleh tanya insan yang menjemput anda. So next. Okay, ni standard emas Herbalife Nutrition. So Herbalife Nutrition begitu sayangkan kita semua. So Herbalife Nutrition menyediakan standard emas untuk perlindungan pengguna. So untuk dapatkan standard emas ni, anda perlu dapatkan produk-produk Herbalife dengan ahli-ahli yang terlatih. Okay, jaminan standard emas termasuk kos permulaan yang rendah, jaminan wang dikembalikan jika anda tidak mendapat hasil. Okey, maklumat peluang perniagaan yang terawal, pengakuan bertulis, produk yang kukuh dan panduan tuntutan peluang perniagaan. Okey, next. Next. Okey, bagaimana anda hendak bermula dengan Herbalife? So, Herbalife mempunyai pack permulaan Herbalife Nutrition. So, anda boleh dapatkan pack permulaan ni bersama insan yang menjemput anda. Aktifkan akaun anda. Hanya RM94 untuk aktifkan akaun anda sebagai ahli Herbalife. Okay, next. Next.
Okey, ni penyata purata ganjaran kasar yang dibayar. Okey. So anda boleh tengok dekat sini di dalam Herbalife HMP, so dia ada disertakan sekali. Okey, next. Okey, jom kita tengok income testimony. So jom kita dengar testimoni daripada panel-panel kita. Okey. Siapa panel yang pertama? Income testimony saya. Okey, hi Pija. Pija boleh unmute diri anda. So bagi tahu nama, umur, background, part-time or full-time. Okey, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Okey, saya kenalkan diri saya, nama saya Pija. Saya berasal dari Melo Pahang. Dan saya berusia 32 tahun. Saya adalah saya dengan misi nutrisi ini, saya datang setahun yang lalu untuk turunkan berat badan. Aku daripada itu berat badan saya dah turun. Sekarang ni adalah 45 kilogram. Dan saya sangat-sangat berpuas hati dengan result. Jadi saya mula menjemput kawan-kawan saya yang bertanya macam mana saya mendapat hasil daripada saya turun berat badan. Dan hasil daripada jemputan kawan-kawan saya, Herbalife bayar saya pendapatan terakhir pada bulan lepas adalah RM16. Itu sahajalah. Okey, terima kasih Pijar. Seterusnya. Okey, Kak Maznah Ngah, sila kongsikan nama anda, background dan dasmen income. Okey Kak, boleh unmute? Okey, panel seterusnya adalah Zulfiza. Okey, Abang Zul boleh kongsi nama, umur, background dan last main income. Okey, hai. Assalamualaikum. Okey, nama saya Zul. Saya bermula dengan Herbalife pada setahun yang lalu dengan berat badan atas 92 kilo dan selepas 8 hari pertama saya berjaya loss 6.2 kilo. Seterusnya saya continue 3 bulan saya dapat hasil, saya berjaya loss 22 kilo dan saya maintain hingga sekarang, Alhamdulillah. Sambil tu saya menjemput kawan-kawan apa dia orang tengok hasil saya. Dan sebulan sebelum PKP, bulan 2, saya buka kelab saya sendiri. Saya ada kelab saya sendiri, saya bantu komuniti setempat. Alhamdulillah, mereka teruja dengan kelab dan mereka teruja dengan hasil. Last month income Herbalife bayar saya RM4,000. Itu Herbalife bayar, belum lagi campur yang di kelab. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Terima kasih Herbalife. Kita seterusnya, Coach Ili, sila kongsikan. Okey, hai, assalamualaikum. Nama saya Ili. Background saya, umur saya 22 tahun. So, background saya 3 tahun yang lepas, saya seorang student. So, waktu saya student, saya hanya buat part-time. Okay, waktu part-time pun saya dah dapat RM100 ke RM200. Alhamdulillah, saya dapat part-time sekarang dengan Herbalife. Last month income saya, RM4,000. Hanya bekerja dari rumah. Thank you. Okay. Abang Sekolah Kurus, boleh kongsikan story anda? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusni Yusof. Lebih nama Abang Yus. Dengan Herbalife, Alhamdulillah, turun 23 kilo. And then saya dah 2 tahun bersama Herbalife. Dan saya buat orang kata bisnes secara part-time sahaja, Alhamdulillah. Dengan part-time-part-timenya, sebab saya background saya adalah seorang juru bekam. And then dengan part-time-part-time sahaja, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Bulan lepas kami dibayar oleh Herbalife RM4,800 hanya part-time sahaja.
Alright, itu saja. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya, Datin Hajah Raudah, boleh kongsikan story anda. Hai, assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, di sini Ibu Raudah nak berkongsi kepada semua pendengar yang ada di dalam ni, di dalam Facebook Live ataupun di dalam YouTube ya. Okay, bermula dijemput di dalam masa Herbalife ni, Ibu dijemput untuk ke kelab hanya datang nak sihat. Alhamdulillah, rupanya di dalam misi kita ni ada sangat-sangat making dual healthier and happier. Ibu terjebak dalam ni. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Ibu pergi ke satu kelab, Rumahkus kelab idaman. Dalam satu tahun ibu belajar di sana dan ibu teruja sebab ibu dapat loss 17 kilo dengan hasil pemakanan dan pemikiran yang positif. Ibu buka kelab sendiri di AM14 dan ada duplikasi-duplikasi kelab yang lain. Alhamdulillah, bulan income ibu bulan ini ibu menerima daripada Herbalife 11,000. Lebih orang kata campur dengan kelab, alhamdulillah masya-Allah tabarakallah lebih RM13,000. Tabarakallah, luar biasa ya ibu. Iya. Yeah. Okey, seterusnya Zahid, okay, kongsikan story anda. Okay, assalamualaikum semua. Nama saya Zahid. Okay, so datang di kelab nutrisi memang nak turun berat je. Okay, so berat dulu lebih 100 dan saya alhamdulillah dengan misi nutrisi dan sekarang ni ada Mohkuro online semua kan. Saya turun 18 kilo. So dan dalam masa yang sama, ramai orang tegur saya, ramai orang tengok perubahan saya, ramai orang mula nampak apa yang saya buat. So ramai orang tanya waktu tu. So waktu tu saya baru berhenti kerja, saya background dulu peniaga laptop, jual laptop. Tapi tak bebas masa, gaji waktu tu RM2,500. Kayaknya okey lah, tapi tak bebas masa. Tak puas hati dengan bos, kalau nak dapat bonus terpaksa bodek bos kan. So kerja lebih dapat sama je, kerja lagi kuat pun tetap tak naik gaji kan. So banyak benda lah tak puas hati, kerja 12 jam. So saya nampak lepas tu bila ramai orang tanya tengok perubahan saya, saya nampak peluang dalam Herbalife ni. Saya pergi kelas macam ni juga dan saya nampak Herbalife boleh bantu saya bebas masa, bebas duit. So saya pun terus bantu ramai orang. Dan alhamdulillah, saya dah 3 tahun buat misi nutrisi ni. Alhamdulillah, saya bulan lepas Herbalife bayar saya RM18,000. Seterusnya, tenis seterusnya. Okey, abang driver taksi. Abang driver taksi di sini. Okey, abang Eddie umur 50. Saya dah turun 11 kilo. So saya nampak peluang bila datang ke taklimat peluang Herbalife. Seperti ni, 10 tahun yang lepas. Bayangkan. So alhamdulillah, saya buat keputusan untuk bersama-sama dengan misi nutrisi bantu masyarakat sihat, sejahtera, turun berat badan. Masya Allah, tabarakallah. Setiap bulan Herbalife bayar saya lebih RM25,000. Terima kasih Herbalife. Assalamualaikum. Wah, masya-Allah. Okey. So jom anda dah dengar. Okey, jom anda dah dengar berbagai-bagai testimoni. So jom ni testimoni saya. Hai, saya Coach Aida, bermula dengan misi nutrisi 4 tahun yang lepas. Datang ke kelab nutrisi hanya untuk menurunkan berat badan. So bermula dengan berat badan 99 kilo dan saya lost 28 kilo. Dan saya nampak peluang bersama-sama dengan Herbalife sebab sebelum ni background saya hanyalah menganggur. Seorang student yang menganggur. Yang tak tahu apa nak buat, makan nutrisi pun disupport oleh adik-beradik dan ibu bapa.
Setelah lost 28 kilo, saya nampak peluang yang besar bersama-sama dengan Herbalife untuk ubah hidup menjadi insan luar biasa, membantu lebih ramai orang untuk berubah. So alhamdulillah, sekarang saya bersama-sama Misi Nutrisi 2 jam membuka kelab di waktu pagi dan sejam di waktu malam. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Herbalife Nutrition bayar saya 3,000 ke 4,000 setiap bulan. So alhamdulillah, sekarang saya dah boleh sponsor full nutrition untuk kedua ibu bapa saya. Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Herbalife, terima kasih Allah. Okay, next. Okay, jom. Hari ini bukanlah story saya, tapi story insan yang luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang. So saya rasa speaker kita dah ready. So speaker kita ni seorang mentor saya yang luar biasa. Saya kenal dia seorang yang soft spoken, lembut je bercakap, tapi dia seorang yang tegas dan boleh memberi inspirasi kepada ramai orang yang mendengar story-story dia. So jom mempersilakan speaker kita pada petang ini, Coach Anur Raudah. Jom bagi tepukan kepada Coach Anur Raudah. Coach Anur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar keluarga nutrisi yang saya kasihi semua? Apa khabar? Semangat pagi, kan? Ya, guys, selamat pagi. Semangat pagi. Okay, very very good. Masya Allah. Bagi tepukan kepada kita punya host, okay, co-host kita, Coach Aida, bagi tepukan. Masya Allah. Saya rasa ini baru pertama kali kot saya lihat Aida punya gambar before. Wow, amazing ah. Macam dah tak kenal dah siapa tu yang sebelum tu. Oh, wajah baru, transformasi luar biasa. Masya Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua okay petang ni? Okay kan? Alright, hari ini hari Selasa petang yang kalau saya dekat sini mendung, cuaca baik, cerah suam kan. Baik untuk kita nak exercise, kita nak workout. So tadi mereka dah ceritakan background tentang company, apa yang saya percaya juga ramai yang ada dekat sini juga dah start taking good nutrition kan, betul kan? Ada yang hujan eh. Okay, dah ambil good nutrition, dah pergi kat club-club, dah rasa dah nikmat gaya hidup sehat ni kan. Okay, so hari ni thank you kepada team HOM Kuantan ni yang sangat luar biasa untuk bagi tepukan kerana menjemput saya. Thank you very much. Saya tak ada apa, cuma saya ingin berkongsi sedikit jernih perjalanan hidup saya bersama dengan misi nutrisi ni dan juga bagaimana sesuatu benda yang simple aja yang kita rasa macam sama je produk yang kat luar tu, tetapi macam kenapa Herbalife ni ataupun nutrisi ni boleh mengubah hidup seseorang tu. Unik, eh? Luar biasa eh? Okay, so saya share sedikit tentang background saya, okay. Itu saya, okay, next. Boleh tak bantu saya? Hi everyone, apa khabar? Tu gambar saya dengan jejaka idaman saya.
Coach Anwar. Okay, next. Ha, itu dia saya. Saya teruja actually tadi banyak punya testimoni, punya sharing tadi menceritakan semua okey ke suara saya okey ke? Bantu saya sikit. Suara okey ke? Cukup jelas eh? Okey, alright. Okey. Saya teruja tengok yang tadi punya testimoni, masya-Allah semuanya tu cakap tengok Coach Aida tu daripada tu jadi macam ni, masya-Allah boleh jadi macam tu, luar biasa nutrisi ni eh. Baiki tang makan je tu boleh jadi pop semua ubah ha macam tu kan. Okey. So itu ramai yang menurunkan berat badan, tapi ini dia cerita saya. Okey, saya dulu orang yang orang kata berat 43 kg aja, tinggi 163, so memang sangat kurus, sangat kurus. Ha okey, nak cari saiz baju, nak cari baju pun susah. Orang yang suka makan, siapa suka makan? Suka makan kan? Saya orang yang suka makan. Sebab saya makan banyak, saya tak gemuk-gemuk. Pijau suka makan. Awak banyak lagi nak loss. Okay. Saya orang yang suka makan. Sebab saya makan, saya tak gemuk. Malah saya memang nak naik berat badan. Untuk anda yang nak turun berat badan, sangat jauh lebih senang berbanding dengan orang yang nak naik berat badan sebenarnya. Saya selalu cakap benda tu dekat saya punya team, dekat saya punya koci-koci kan, dekat saya punya rakan club semua. Saya akan cakap benda tu, kata anda ni nak turun berat badan, okey je, senang, follow je step by step, 1, 2, 3, go, habis. Mesti dapat result. Orang nak naik berat badan ni lagi susah nak naik berat badan. Because dia nak naik tu adalah otot yang sihat. So syukur Alhamdulillah, saya dulu orang yang suka makan. Saya tak ada ilmu tentang minum air ni. Saya ni dulu tak faham tentang minum air putih ni. Saya punya favorite air is coffee. Celik mata, air saya adalah kopi. Tak kisahlah kopi 3-in-1 ke Nescafe ke, kopi ke, cappuccino ke apa. Selagi dia bau kopi, air saya tu lah dia. Satu hari saya boleh ambil 7 ke 8 cawan atau gelas setiap hari, since daripada saya belajar lagi. Kononnya nak stay up malam lah, nak belajar kan. Kita nak study, kita nak belajar kan. So tabiat tu dah terbina daripada saya belajar lagi zaman dulu. Sampai ke bawa ke kerja, akibat je suka makan lah, especially lagi lah saya ni tak ada apa-apa yang kata menghalang. Jadi fast food, bila makan makanan yang fast food, Mr. M tu, Mr. K tu, Mr. Apo tu semua tu kan. Okay. Tu semua adalah makanan-makanan drive-thru saya jugalah kiranya dahulu. Sama je. Tak ada apa beza anda bersama dengan saya, dengan manusia-manusia lain. Sama aja kita ni suka makan. Betul tak betul? Okay. So saya pun sama juga. So tapi bila meningkat usia saya, saya baru sedar bila masuk kerja tu, peringkat dewasa dah kerja tu, saya cepat penat, cepat letih, lesu. Tengah hari lepas makan, break lunch tu, mesti nak ambil short nap. Lepas short nap tu, memang lagi lah tak ada energy lah badan. Padahal baru lepas makan kan. Dia tak ada energy makan. Lepas tu paling saya tak suka sekali, saya menderita 2 tahun. Ini disclaimer tapi nyata. Saya 2 tahun menderita masalah gastrik yang kronik. 2 tahun juga saya bergantung dengan ubat. Okay. So saya bersyukur saya dijemput pada ketika itu. Background saya bekerja. Okay, saya share dulu ni. Ini saya. So saya bersyukur saya bersama dengan Nutrisi. Saya diperkenalkan dengan Herbalife Nutrition ni. Saya ambil, saya amalkan 8 hari tu saya dah rasa teruja dari segi energy, dari segi tenaga saya. Bangun pagi rasa badan ringan. Paling best tu bangun pagi rasa badan ringan. Lepas tu nak pergi pupu pun best. Senyum je kan macam tu kan. Okay, and then tenaga pun berpanjangan, very good. Lepas tu saya continue 3 bulan, saya dah dapat rasa tahap kesihatan saya beransur lebih baik. Saya teruskan setahun, syukur Alhamdulillah saya dah naik 5 kilo dan sekarang ni syukur Alhamdulillah 11 tahun bersama dengan Herbalife Nutrition ini. Makan pagi saya, kadang-kadang mana-mana saya pergi, saya travel ke, inilah makanan saya. Dan makan malam saya kalau saya tak masak malam. Inilah makanan saya sepanjang 11 tahun, syukur Alhamdulillah. 11 tahun maintain 56 kg otot yang sihat. Okay, naik berat badan dengan sihat. Okay, next, itu foto saya. Okay, next. Okay, so saya ni dulu
background saya, saya bekerja sebagai project engineer ataupun electrical engineer. Okey, saya bekerja panjang masa. Sangat panjang masa, 6 hari seminggu, 13 jam satu hari. Kalau ada tender yang saya handle, ada projek, lagilah saya akan kadang-kadang tu balik rumah sekejap, lepas tu sambung balik pergi ke tempat kerja. Ha, bila bos panggil, saya kena pergi balik tempat kerja. So saya rasa pada ketika tu, itu yang daripada situ saya rasa sistem badan saya tu dah tak bekerja sama dengan saya. Saya cepat penat, cepat letih. Okey. Lepas tu yang paling lagi saya stres. Saya handle projek dan saya bahagian engineering. Jadi saya ni dah tak macam perempuan. Saya ni dah jadi macam jantan. Macam tu. Okey. Dia dulu dengan sekarang, Masya Allah tu saya cakap sangat luar biasa bersama dengan nutrisi ni. Dia mengubah kehidupan saya. Saya dulu cakap pun tak macam perempuan. Cakap kena kasar. Sebab kenapa? Sebab faktor kerja saya. Bukan saya tu dijadikan macam itu. Tapi sebabkan oleh faktor kerja saya, situasi, the environment tu membuatkan saya tu terberlaku macam itu. Kan? Kalau saya tak kasar, kalau saya tak cakap kuat, kalau saya tak marah-marah, makanya bawah-bawah saya ni, technician-technician ke apa ni semua, koko engineer ni semuanya lelaki. Jadi kalau saya cakap lembut, memanglah lagi tak jalan. Betul tak betul? So itulah yang membuat saya sedar, saya tertanya pada diri saya, kalau lagi 5, 10, 20 tahun lagi kalau saya bekerja di syarikat ini, Masya Allah, Alhamdulillah, dari segi pendapatan sangat luar biasa saya dapat. Cukuplah kiranya pada usia saya 20-an tu, 25-26 masa time tu saya grad je, saya dah dapat kerja. Saya bersyukur sangat. Jadi saya menampung untuk diri sendiri, nak makan, untuk ada kereta, ada perbelanjaan untuk mak, apa ni semua tu, insyaAllah saya ada. Saya boleh memberi, saya ada duit. Tetapi gaya hidup tu saya tak ada. Gaya hidup tu yang saya cari. Yang saya terdetik, saya kata kalau 5, 10, 20 tahun lagi saya terus begini, apa akan jadi dekat saya? Macam tu. Okay, alright. So next. Boleh tak? Okay. So daripada situ, saya sentiasa bertanya pada diri saya, pergi pagi sampai satu ketika tu, yalah saya muda lagi, single pada ketika tu kan. Saya syukur Allah tu jentik hati saya dan saya ada satu perasaan dekat situ, hati yang bertanya. Orang kata apa? Hati yang bertanya tu kan. Dia kata, Anur, are you happy bekerja macam ni? You nak tak lagi 5-10 tahun macam ni? You nak tak lagi 5-10-20 tahun macam ni? Apa you akan jadi 5-10-20 tahun? You nak jadi Anur yang macam mana? 5-10-20 tahun akan datang. So saya bersyukur saya ada perasaan itu tu dan persoalan itu 11 tahun yang dahulu. Jadi every day saya, setiap hari saya selalu tertanya pada diri saya, pergi keluar kerja tu tak nampak matahari, subuh-subuh dah pergi keluar kerja. Sebab saya orang KL, okay, saya orang Kuala Lumpur, saya dibesarkan, disekolahkan, dilahirkan, semua di Kuala Lumpur. Kiranya macam tu kan. Jadi kiranya semua benda tu laju. Semua benda kena laju. Nak keluar rumah pun kena cepat-cepat. Sebab kalau lambat 5 minit je pun dah jam. Jam dia tu ambil masa lagi 1 jam nak sampai tempat kerja. Sampai tempat kerja lambat, nanti kena marah. Sampai tempat kerja kena marah, dah tak ada mood. Dah tak ada mood, lagi marah kat tempat kerja. Okay, so the whole day akan jadi tak best. Macam tu kan. Okay, so everything kena laju. So daripada situ saya terdetik, saya tanya, sampai bila saya nak macam ni? Sampai bila saya nak macam ni? Tapi saya tak tahu macam mana. Tapi saya sentiasa bertanya dan bermohon kepada Allah. Saya cakap, tunjukkanlah saya sesuatu yang boleh saya menjana pendapatan atau yang membuat saya seronok untuk saya bekerja dan saya dapat menjana pendapatan dan mengubah kehidupan saya. Key is mengubah kehidupan saya. So saya bersyukur pada ketika itu saya untuk bercerita jujur dengan anda semua, okay, saya sampai ke hari ini saya tak ingat dan saya tak tahu bagaimana, kat mana titik permulaan dia saya
klik apa ke, saya tekan apa ke, saya pun tak tahu. Tapi apa yang saya tahu, saya berada di tempat kerja pada ketika itu, ada satu iklan peluang bekerja daripada rumah. 11 tahun daripada dulu pun dah ada ya, peluang kerja daripada rumah ni, work from home. So saya nampak iklan tu, saya tertarik. Saya tertarik, saya klik. Waktu kerja tu tau. Okay. Saya klik, saya tekan dan saya isi form tu. Itu je saya ingat. Saya isi form, banyaklah form dia kan, work from home pada ketika tu. Dan tak banyak yang daripada negara kita. Banyak daripada negara luar. Dan saya lebih percaya kalau benda itu daripada negara luar berbanding negara Malaysia. Sebab saya takutlah kan, benda-benda tu scam ke apa kan. Okay. Sampai satu ketika tu, adalah seorang hamba Allah ni ketika tengah hari, saya ingat lagi tengah hari pada ketika tu, menelpon saya, okay, menelpon saya dan memanggil saya untuk interview peluang bekerja daripada rumah. Wow, saya pada ketika tu balik daripada lunch, saya ingat lagi saya balik pada lunch, tengah saya tak set up tempat kerja saya, nak start balik kerja apa semua, saya terima call. Saya angkat dan hamba Allah ni bercakap dengan saya, malam ini kita akan ada interview, anda dijemput untuk datang, anda patut hadir pukul 8:30 malam ni juga untuk anda punya interview. Saya pun macam, wow, saya dah dipilih, saya dah dipanggil untuk interview ni. Saya pada ketika itu was so excited, saya sangat teruja sebab seolah-olah macam Allah tu menjawab persoalan saya yang selama ni saya bertanya. So saya tak fikir pun yang sebenarnya, saya kata okey boleh hantar saya detail dekat mana, tempat apa, bil, pukul berapa, saya akan sampai. Saya nak pergi interview tu, saya nak. Rupa-rupanya pada ketika itulah saya bawa seorang sahabat saya yang sangat luar biasa. Itulah dia, Coach Anda semua tu kan, Lutfan Nur Iman tu. Saya jemput dia, saya kata tolong teman saya, saya cakap macam tu. Saya nak pergi interview, saya kata macam tu. Lepas dia kata, bila? Dia kata esok ke? Tak, malam ni juga. Saya cakap, balik daripada kerja. Saya balik, orang balik kerja 5:30 kan. So saya dah 6-7 tu, saya daripada tempat kerja terus shoot, terus pergi untuk interview tu dekat Bangsa pada ketika tu Kuala Lumpur. Okay. So dia, saya tak tahu, tak sedar pun sehingga Iman ni sendiri bercakap kat saya, betul ke nak pergi interview ni? Dia kata, mana ada orang buat interview malam-malam buta? Dia kata, kan. Pada tu baru saya sedar, betul ke eh? Tentu kan nanti kita kena tipu. Sebab dia kata apa? Kelab malam aja yang buat interview tengah-tengah malam. Kan tak ada, tak ada tempat lain yang buat interview tengah-tengah malam. So saya kata, why not? Tolong tulis ini anda semua. Why not? Okay? Kenapa tidak? Kenapa tidak untuk pergi? Kalau benda tu sesuatu yang tak okay, saya cakap dekat Iman, saya kata, why not? Kita pergi je tengok tempat tu, kita pergi. Kalau benda tu tak betul ataupun benda tu tak elok atau benda tu adalah sesuatu yang bukan yang kita cari ataupun bukan yang saya mahu kan, kita balik. Susah. Kan? Kalau benda tu adalah satu peluang yang baik, satu peluang yang sebenar-benarnya apa yang saya cari yang lebih baik, dan kita pergi. Kita dengar, kita tahu apa benda tu. So saya bersyukur saya ikut kata hati saya dan saya membuat keputusan pada ketika itu dan dia terpaksa ikut. Ikut saya kan pergi sana kan. So saya bersyukur. Saya bersyukur pada ketika tu saya pergi dan sampai aja di sana, saya masuk di situ, saya tengok ramai orang. Saya kata betul ke lokasi ni kan? Lepas tu dia kata betul, itu lokasi dia dan saya berjumpa dengan seorang hamba Allah yang luar biasa tu, iaitu Dr. Idrus Abdul Hamid. So bagi tepukan kepada sponsor saya, orang yang menjemput saya untuk hadir ke taklimat peluang bekerja daripada rumah, Dr. Idrus Abdul Hamid. So saya pun pada ketika tu a little bit skeptical, okay, tak berapa selesa dengan keadaan tu sebab bagi saya ialah orang yang rasa macam dia engineer kan, orang yang rasa dia bekerja bagus apa semua, kata tadi interview ini kenapa ramai-ramai, kalau ramai-ramai bukan interview nama dia, ramai-ramai ni nama dia taklimat bukan interview, dia panggil tu kan. So saya a bit negative pada ketika tu. Dan apabila saya dengar taklimat tu, ramai orang duk cerita tentang turun berat badan. Lagilah saya negatif. Sebab kenapa saya kata saya ni tak perlu nak turun berat badan. Kenapa yang duk cerita nak turun berat badan ni? Tetapi satu benda yang saya tak buat. Apa dia? Saya tak keluar. Saya tunggu dekat situ sehingga habis dengar penjelasan dan juga
dengar sampai habis apa yang ingin disampaikan. Okay, so dekat situlah saya duduk, saya dengar dan saya lihat apa yang saya nampak dekat situ. Ramai orang yang sangat teruja, ramai orang yang berubah hidup. Kalau bukan hidup pun berubah dari segi kesihatan. Sampai kat situ, di situlah permulaan saya mengenali Herbalife Nutrition, di situlah permulaan saya mengenali untuk perbaiki hidup saya, untuk jadi dari tahap kesihatan sahaja dulu. Saya rasa, okay, why not saya ambil this nutrition, sebab saya tengok orang tua ni, dia ada tak dalam ni, tak ada kan? Okay. Okay. Saya tahu, orang tua ni, dia kata, wah, badan segak, hidung mancung, kulit cantik, badan tegap, apa semua, kata tak boroi, tak gemuk, apa semua. Oh, mesti dia makan, maksudnya nutrisi yang dia cakap ni mesti nutrisi yang bagus. So, dekat situ perspektif yang saya nampak. Saya kata kalau dia makan benda ni, masa time tu dia baru makan dah 2-3 tahun macam tu, kalau dia makan dia boleh dapat badan macam ni, maksudnya benda ni makanan-makanan yang baik. So saya kata why not? Lagi sekali, why not? Tadi why not kalau nak pergi tak limat. Lagi sekali saya, why not kalau untuk try? So saya pun ambil, saya cuba. Kat situlah saya rasa tenaga, doktor pun follow up saya, tanya Anur macam mana hari ni, good morning. Macam mana rasa badan, happy tak, healthy tak, rasa macam mana. So saya teruja dengan culture dan juga community yang ada dalam Herbalife Nutrition tu. Sehinggalah satu ketika juga saya kata okey dah makan, dah rasa best apa semua. Dr. Idris telefon saya, dia kata jom kita pergi extravaganza dekat Korea. Saya kata apa pula tu, saya kata ke extravaganza Korea. Anur, dia kata Anur, kalau Anur nak tengok satu benda lagi besar, bukan you seorang aja yang minum nutrisi ni, jom kita pergi Korea. Dia kata macam tu. So saya ni lagi sekali lah orang yang saya ajak sekali bersama dengan saya, siapa lagi? Iman tu lah. Saya ajak sekali juga kan. So kita kami pergi bersama-sama dengan tim. Itu gambar saya pada 2009. Saya pergi, yang bulat tu gambar saya pada ketika tu. Masa tu pun masih kurus lagi. Saya tak naik lagi berapa kg berat badan lagi. Okay, sangat kurus lagi. So saya bersyukur. Pergi ke Extravaganza, satu event sangat besar ni, saya tak pernah lihat seumur hidup saya pada ketika tu. Event yang boleh masukkan manusia lebih daripada 20,000 orang dalam satu sesi taklimat yang amazing macam tu. Dan orang kat dalam tu, saya engineer, masuk kalau taklimat ke CIDB ke, taklimat apa-apa ke, training ke, seminar ke, apa semua, semuanya serius, duduk diam, pandang, diam macam tu kan. Ini saya tengok masuk taklimat, semua orang happy, shake-shake nutrition, minum teh, minum shake, lompat-lompat, happy-happy, peluk-peluk. Saya kata, wow, ramai-ramai beribu orang dalam ni, semua happy. Saya kata, this is an amazing company. Saya kata, ni sangat luar biasa. So, saya belajar dan terus belajar. Next, okay, boleh teruskan. So, saya rasa happy. Itulah gambar Dr. Idris, sponsor saya. Thank you, Dr. Idris, kalau dia ada dekat sini. Okay, dan saya teruja. Saya teruja ketika saya balik daripada Korea tu, pada ketika itu. Kami tong-tong duit untuk pergi, kan, diam-diam. Pada ketika itu pun mak saya pun tak tahu yang sebenarnya saya dah ada ura-ura nak berhenti kerja. Sebab awal tu intention saya memang saya nak berhenti, saya nak ubah hidup saya. So dekat situ dah 50-50, saya macam okay, ada potensi. Tetapi saya ni biasalah, orang-orang macam saya ni, skeptical ni, dia banyak analisis je. Kan, betul ke company ni, betul ke benda ni boleh tampung, betul ke benda ni boleh apa ni, dia ada doubt sikit, keraguan dekat situ. Tetapi keraguan saya ni, saya tak keraguan duduk diam-diam. Saya keraguan, saya melakukan. Ini yang you all perlu ada. Keraguan tu kalau duduk diam-diam, dia jadi penyakit. Okay. Lama-lama jadi kemurungan. Sebab persoalan you tak terjawab. Tapi kalau you ada keraguan, tetapi you mencari jawapan untuk itu, untuk you ingin tahu, untuk menyelesaikan masalah you tadi, you jadi orang yang luar biasa. Okay? Alright. So, saya
cari tu, saya bergaul dengan orang-orang Herbalife ni, saya tanya bagaimana you all buat, apa ni semua, bagaimana doktor macam mana, Dr. Idrus yang ada PhD, yang bekerja, yang berkejaya pun boleh buat Herbalife ni, kenapa? Cuma satu je yang doktor tanya kat saya, yang betul-betul mencuit hati saya, yang terus saya buat keputusan. Bila dia cakap kat saya, Anur, are you happy with your life? Adakah anda gembira dengan kehidupan anda? Saya nak cakap ya pun tidak, saya cakap tidak pun tidak. Macam tu kan, okay? Sebab saya cakap ya, sebab saya comfortable. Saya kata okeylah, saya seorang-seorang, saya kerja engineer, duit ada, apa semua untuk tampung saya seorang, okeylah. Jadi maksudnya saya boleh jawab ya, I'm happy. Dan saya akan jawab tidak apabila saya rasa sampai bila yang saya nak jadi macam ni. Yang kedua, saya tak sihat. Daripada ketika itu juga, yang betul-betul menjadi saya punya big why, why besar saya untuk berubah adalah kerana saya pada usia muda, saya dah kehilangan bapa saya. Okay? Saya kehilangan bapa saya disebabkan oleh serangan sakit jantung. Okay? Dan dia kena paralyzed. Okay? Paralyzed, separuh paralyzed, tak boleh bergerak. Dan apabila berlaku satu situasi macam tu, tu bagi satu impact dan memberi satu big why yang sangat besar dalam diri saya. Sebab bila kehilangan ataupun tak ada induk keluarga di rumah tu, I feel that kami rasa hilang segala-galanya. Macam walaupun ada benda tapi rasa macam tak ada benda. Macam tu. So saya kata, saya perlu berubah. Saya perlu bantu mak saya. Saya patut bantu, bukan hidup saya aja. Saya patut bantu hidup keluarga kami. Dah bukan saya je dah lagi. Dia dah jadi kami, satu family. So daripada situ saya kata, saya nampak Herbalife Nutrition ni dapat membantu orang lain di dalam masa yang sama, benda itu membantu saya. So anda boleh lihat ini yang unlock diri saya. Ini yang unlock diri saya menjadi orang yang sangat luar biasa. Maksudnya setiap manusia tu ada potensi diri dia sendiri. Cuma status dan situasi tu aja yang mengungkung minda kita tu supaya kita tak tahu di mana potensi diri kita. So dekat sini saya unlock saya punya diri. Saya dapat lihat seorang engineer, saya boleh buat roadshow. Saya boleh, itu gambar saya buat flyering, saya bagi flyers. Macam tadi yang contoh tadi saya tunjuk tu yang peluang bekerja pada rumah kan. Kami print banyak-banyak macam tu. Saya bayangkan anda pergi bagi flyers dekat pasar malam macam tu. Tak pernah saya buat. Tak pernah saya buat benda macam tu. Saya tak pernah jual sebatang pen pun pada ketika tu. Tetapi I'm willing to do it. Kenapa I'm willing to do it? Bukan sebab terdesak. Okay, bukan sebab terdesak. Faham betul-betul. Tapi disebabkan oleh saya nak lihat apa potensi diri saya yang boleh saya lakukan lagi dalam hidup saya ni. Selain daripada saya menjadi seorang engineer saja. So saya really enjoy apa yang saya buat. Saya enjoy saya buat flyering. Anda nampak belah kanan tu, tu suami saya dulu, Khairul Anwar, kononnya nak datanglah Shah Alam jumpa saya nak belajar macam mana saya buat kerja. Masa tadi tu dengan Angah sekali semua kan, nak belajar. Sebab saya akan buat poster. Satu Shah Alam tu yang biru tu, itulah poster yang saya tampal di setiap kedai-kedai, di setiap rumah-rumah orang, di setiap station-station bus sampai kena kejar polis. Macam tu. Pernah kena kejar polis, pernah kena kejar Pak Gad, pernah kena jerit dengan orang. Macam tu kan. Tapi I really enjoy. Ini satu macam journey yang saya rasa wow, best juga buat benda ni. Macam satu, saya keluar dari comfort zone saya. Okay, seperti itu. Dan saya buat shake party yang atas tu. Ini gambar saya dahulu so saya nak tunjuk yang nyata. Apa yang saya lakukan. So 11 tahun yang dulu saya buat shake party. Itu shake party yang saya pergi rumah ke rumah. Saya dapat bantu satu orang. Dan saya terus cakap dekat orang tu, boleh tak saya datang minggu depan
akak panggil 5 ke 10 keluarga akak, siapa-siapa keluarga akak untuk saya bantu untuk bagi taklimat sharing je. Sharing saya bersama dengan Herbalife Nutrition ni atau bagaimana nak bina gaya hidup sihat dan perbaiki makanan. Itu je saya buat. So saya really enjoy benda tu. Dan sehinggalah satu ketika saya dapat buka sendiri saya punya Nutrition Club. Belah kiri tu warna hijau tu macam cantik tak? Saya check semua warna hijau macam tu kan. Okay. Itu club nutrisi saya di Meru. Saya pergi club, satu orang tu je lah yang saya layan. 3 bulan. Satu orang tu je. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, disebabkan oleh konsistensi dan juga kesungguhan saya benar-benar nak bantu orang. Tak pernah miss turun bawah menjemput orang dengan hati dan bawa mereka naik ke atas untuk mengetahui tentang gaya hidup sihat ni. Dan Alhamdulillah pada ketika itu, lebih 136 orang tiap-tiap hari datang ke kelab saya. Masya Allah. Dia ada 2 seksyen ni. Kelab ni sangat besar. Dia ada seksyen belakang dengan seksyen depan. So dekat situlah saya naik sebagai get team. Okay, next. So Masya Allah. So daripada satu ke satu saya belajar daripada kecil. Daripada tak tahu apa-apa. Okay, daripada tak tahu apa-apa. Daripada situ. Persoalannya tu saya kata ada doubt, ada pertanyaan, jangan duduk dan diam. Ada pertanyaan buat. Ada pertanyaan buat. Eh betul ke orang cakap bagi bantu orang dari nutrisi ni dapat pendapatan. Anda dah dengar tadi kan sharing yang tadi awal-awal tu. Ada orang dapat RM4,000, ada orang dapat RM11,000, ada orang dapat RM20,000. Eh biar betul dia cerita kan. Tu doubt lah tu, keraguan. Betul tak? Biar betul. Logik ke macam mana? Tapi jangan duduk dan diam. Buat jawab soalan tu. So saya tu macam tu. Betul ke? Jadi saya terus buat. Bila saya buat, saya dapat betul lah. Betul lah boleh dapat RM20,000. Macam tu. Okay, tu tips dia. Jangan duduk dan diam. You buat. Okay. So ini juga Club Nutrisi saya, Club Nutrisi Pusat. Ketika tu kami buat bersama dengan Dr. Joe siapa yang semua di Seri Manja. Okay, di Taman Medan sana. Dan saya tak pernah jemu dan tak pernah bagi alasan untuk pergi ke event. Event corporate ataupun event luar negara ataupun lokal, saya akan usaha untuk pergi tanpa alasan. Saya akan pergi belajar dan terus belajar dan terus belajar. Sebab ilmu sahajalah yang akan meningkatkan kita punya fahaman dan juga kita jadi lebih banyak yang kaedah untuk kita nak bantu orang. Okay, jelas, jelas. Alright, so itu antara taklimat-taklimat saya, di antara orang-orang yang saya bantu bersama dengan Misi Nutrisi ni, ni club. Club kami ni satu dekat Taman Medan pada ketika tu. Okay, dan next. Boleh. Saya ramai dekat sini kan, Club Nutrisi. Okay. Why? Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya tak pernah jemu? Kenapa saya keep on going? Kenapa saya always feeling excited? Selalu rasa teruja. Sebab apa? Sebab ada impian. Okay? Cari impian anda. Cari impian anda. Okay? Ini adalah gambaran saja, gambaran impian kami. Tapi ni suami saya punya. Okey, ni contoh je. Gambaran. Ni gambaran. Nampak tak kat situ? Dia nak traktor, dia nak kebun, dia nak tu sedekah, dia dirikan masjid, dia nak apa ni, beli kereta. Dia memang suka bab-bab investment ni, kan nak pergi bercuti apa semua. Gambarkan apa impian anda. Sebab impian sahajalah yang akan memberi highest energy untuk anda bekerja dan berusaha dan teruskan hidup. Kalau tak ada impian, dah tu hidup untuk apa? Betul tak betul? Tak apalah. Dah hidup-hidup je lah macam tu kan. Mana boleh macam tu. Kena ada impian. Okay, ada aim dia tu. Okay, next. Di antara Coach Noah punya, suami saya punya. Boleh next? Set your goal. Okay?
Okey, saya bermula daripada kecil-kecil. Saya tak kata saya terus kepada perfect. Bermula daripada apa yang anda mampu. Sebab tu saya kata buat ikut potensi diri anda sendiri. Sama juga dalam penurunan berat badan. Dalam penurunan berat badan, kita tak boleh nak turun sebulan tu tiba-tiba 10-20 kilo. Betul tak betul? Dia ada stages dia. Ada orang yang turun 5 kilo, ada orang yang turun 8 kilo, ada orang yang turun 1 kilo je sebulan, tiba-tiba bulan kedua baru turun 5 kilo. So ikut phase fasa you punya penurunan tu macam mana. Macam ini apa yang saya nak cakap, ikut you punya phase macam mana you nak memajukan diri you. Macam saya, macam tadi impian tu kan macam besar kan? Tak. Saya sendiri bermula daripada impian kecil tu yang belah kiri tu warna merah tu kan. Saya bermula daripada dream board yang kecil je, comel je, besar buku je, separuh daripada A4 macam tu. Saya pun dream masa time tu impian pun tak besar. Saya tahu saya nak VIP untuk setiap training, saya tahu saya nak nampak tu massage. Sebab waktu dulu saya kerja, waktu nak rehat, nak manjakan diri pun tak ada. So saya kata saya nak massage badan, nak konon-konon lah, nak pedicure, manicure lah, pergi facial lah apa semua tu kan. Saya suka nak pergi bercuti, pergi vacation, itu je impian saya. Tapi bila capai dapat rasai, saya upgrade. Kau kata apa? Upgrade. Tu warna hijau tu pula saya punya impian. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, bila kita ada impian, kita bekerja ke arah impian kita, kita excited. Kita teruja, kita ada matlamat hidup kita. Kita teruja untuk setiap hari kita bangun pagi, kita wait, okay, I have a purpose. Saya ada purpose untuk saya hidup hari ini. Saya ada tujuan untuk saya hidup hari ini. Saya ada benda yang saya nak buat untuk hidup hari ini. Sebab esok tu dah tak ada, kita tak tahu esok tu ada ke tak ada untuk kita. Okay, so upgrade slowly dan slowly. Upgrade ada kat impian anda. Okay. Okay, next. Syukur Alhamdulillah, hampir dapat 80-90% daripada papan-papan impian yang kami tampal, kami rasa happy buat tu telah pun tercapai. Masya Allah, Alhamdulillah. So ini seterusnya, daripada anda dapat tak revolusi itu berubah? Tadi saya bermula tadi dengan bagi flyers. Setiap hari saya bagi, setiap pagi, mak saya tak tahu yang saya dah berhenti kerja sebagai engineer. Okey, setiap pagi saya keluar tetap pakaian cantik macam pergi pejabat. Okey, saya pakaian cantik, saya keluar, saya pergi petrol station, saya tukar baju. Saya pergi LRT komuter tu, saya bawa satu stack saya punya flyers macam tu, orang turun sebab dekat KL tempat komuter tu ke LRT tu apa semua, kita tak boleh pergi direct dekat depan tu, nanti kita tahan dengan security. Jadi saya tunggu kat escalator dah habis orang berjalan tu. Dah tunggu tu kan, saya akan bagi satu sampai habis 1,000. Yes, itu dahulu teknik bekerja atau teknik bagaimana saya membantu orang. Dan saya tak pernah persoalkan benda tu. Dan saya sangat excited buat benda tu. Malam-malam pula saya balik, sebab saya dah terbiasa kan, kerja pun waktu malam dulu saya balik 13 jam kan. Jadi malam pula, saya lepas pada tu, malam pula saya buat kerja lain. Tampal poster pula, sebab malam-malam bila menampal, orang tak nampak. Betul tak? Ini saya pucuk rahsia, diam-diam, jangan beritahu polis tau. Okay. Saya tampal-tampal, menampal situ. Untuk saya dapatkan numbers dan juga orang telefon untuk peluang bekerja daripada rumah. Kemudian saya bawa ke taklimat seperti ini, taklimat peluang bekerja daripada rumah. Tapi sekarang revolusi dah berubah. Okey, zaman dah berubah. Sekarang ni menikmati lifestyle bekerja daripada rumah. Anda ni sangat luar biasa dan sangat bertuah kerana anda berada di zaman sekarang ini. Anda berpeluang untuk lakukan this business even more, lebih mudah. Jauh lebih mudah. Sebab anda ada platform social media. Anda ada platform-platform social media. Anda ada platform-platform nutrition club. Anda ada platform, banyak platform yang membantu anda untuk anda grow dan untuk anda aplikasikan peluang bekerja daripada rumah ni. Ini antara saya dah bekerja daripada rumah dah sekarang ni. Okay, next. Dan benda tu jadi nyata tak sekarang ni?
the best part is benda tu nyata tak sekarang ni semua orang dah bekerja daripada rumah. Betul tak betul? Betul kan? Betul kan? Ha. So inilah waktu yang terbaik untuk anda bermula dan untuk anda berubah dan perbaiki hidup anda. Okey, kesihatan dan juga ekonomi. Okey. So saya share sedikit je, okey. Ni antara masya-Allah alhamdulillah tabarakallah setelah 11 tahun. Ha, journey saya 11 tahun masya-Allah. Sepanjang perjalanan tu of course semestinya ada juga yang saya merasai, ada juga yang saya dah komplitkan, dah lalui, dah selesaikan, dah apa ni kan. Tetapi ini hanya gambaran sini. Manis-manisan yang saya dapat. Sangat luar biasa. Setelah saya buat satu je keputusan untuk hadir taklimat tu mengubah kesuruh hidup saya sebagai saya personally menjadi seorang yang sangat luar biasa. Saya jadi orang yang boleh diperhitung-hitungkan. Kalau dulu saya kata no, no. Saya kata macam tu kan. Okay. So inilah dia. Sharing sedikit. Masya Allah saya dapat lebih banyak keluarga bersama dengan misi nutrisi ni. Saya dapat ramai mak dengan ayah. Saya dapat ramai kakak-kakak, abang-abang, adik-adik. Saya dapat besar family dalam family Herbalife ni. Saya dapat ramai kawan-kawan yang disayangi, yang dikasihi. Saya dapat ramai. Ha, itu yang paling sangat luar biasa yang saya dapat. Dan selain daripada itu, apa yang saya dapat, saya berpeluang untuk memberi juga. Ha, kami memang dalam latihan untuk memberi sedekah-sedekah dan juga memberi apa ni tampung pemakanan di sekolah-sekolah tahfiz. Perbelanjaan makanan bulanan mereka di sekolah-sekolah tahfiz. Ha, kami ada satu di Tapah Perak dan juga kami ingin mencari lagi satu atau dua untuk kami tampung perbelanjaan makan mereka di sekolah-sekolah tahfiz. Okey. Okey, next Coach Noah, yalah dia suka mancing apa semua kan. So reason pertama saya bersama dengan Herbalife Nutrition adalah sebabkan masa. Dulu 6 hari seminggu 13 jam saya tak ada masa. Saya tak ada masa untuk diri sendiri, saya tak ada masa untuk keluarga. Jadi bila saya kehilangan bapa saya tu, saya rasa sangat a big loss pada diri saya. Saya tinggal satu je mak saya. Kalau saya masih bekerja dan tak ada masa juga untuk mak saya, apa tinggal untuk saya? Time. Saya perlukan time. Saya punya big why, time dan juga keluarga saya. Nanti saya share dengan anda. Okay. So ini dia antara lifestyle kami sekarang ni, travel. Kami memang suka, saya dengan Coach Anwar memang suka travel. Okay, next. Kami suka berjalan pergi sana, pergi sini lah. Ada time aja kami akan pergi. Okay. Inilah keluarga-keluarga, kawan-kawan. Ini yang saya tak nampak. You ada nampak tak dalam gambar ni yang masam muka? Tak ada kan? Tak ada satu pun yang masam muka kan? Sinilah yang saya nampak dalam dunia Herbalife ni. Tak ada satu pun yang bermasam muka. Semua happy. Saya nampak ni dari saat saya pergi Extravaganza Korea yang pertama tu, yang 20,000 orang tu, itulah saat yang saya tengok 20,000 orang boleh senyum aja tak ada masam muka. So anda nampak tak dalam gambar ni pun tak ada satu pun yang masam muka. Everybody is happy, senyum. Okay, alright. So next, sangat luar biasa. Next, okay. Ini juga, Masya Allah, Alhamdulillah. Dalam journey saya bersama dengan Herbalife, tu saya cakap setiap orang mesti ada impian. Dan salah satu impian saya adalah yang paling besar setelah saya dah dapat pergi umrah. Saya dapat pergi umrah, salah satu juga impian besar saya sebelum saya saya cakap saya nak selesaikan juga ni sebelum saya mati. Saya cakap macam tu kan. Okay. Saya nak mengelilingi dunia dan pergi sempurnakan dulu. Saya nak pergi pusing negara-negara Islam. Negara-negara Islam. Saya nak melihat sepatutnya macam hujung tahun ni pun sepatutnya kami pergi ke apa tu? Ke mana rasa? Pergi ke dan tak dapat pergi. Okay. Dan tahun ni tu hari awal tahun sebelum PKP tu pun sepatutnya Alhamdulillah sepatutnya dah bayar dah pun separuh.
3/4 dah sebenarnya dah bayar untuk kami mengajarkan umrah pada bulan Ramadan. Sebulan saya saya bayar untuk pergi umrah, mengajarkan umrah sebulan bersama dengan mak saya dan juga adik saya. Kami berempat sepatutnya pergi dan yalah, tak apa, izin Allah tu semuanya takkan berlaku kan. So tiba-tiba dia kena COVID dekat PKP kita kan. Okay, so tahun ni saya tak dapat pergi. So insyaAllah saya doa supaya mak saya dalam keadaan yang sihat, yang baik. InsyaAllah tahun depan kita semua selesai dengan baik. Saya nak pergi mengajarkan umrah. Okay, bersama dengan mak saya bulan Ramadan, sebulan duduk sana. Okay. So ni antara sebahagian-sebahagian kami suka berjalan melancung. Okay, next. Di Bali, Indonesia, Taiwan, Thailand, mana-manalah kami pergi kan. Okay. Ini juga sebahagian. Okay. Dan ini juga sedikit apa tu, orang kata manis-manisan bersama dengan Herbalife Nutrition. Okay, next. Sebelum tu saya nak share. Sebelum tu, tak kisah di mana anda bermula. Okay, tak kisah. Jangan, apa yang anda lihat tu, okay, anda dengar apa semua, itu saya cakap, ukur apa potensi diri anda dan di mana anda nak tingkatkan potensi diri anda sendiri. Jangan bersaing dengan orang. Bersaing dengan diri anda sendiri. Improve every day. Improve every day. Jangan duk lihat orang-orang tu bolehlah. Dia memanglah macam tu dia boleh. Dia pandai cakap, dia bolehlah. Dia macam tu dia boleh. No. Okay? Sebab every each one of kita ni ada potensi kita sendiri, ada kelebihan kita sendiri. Okay? Next. Okay guys. Okay, saya nak share sedikit. Dekat sini saya pun bermula. Tu nampak tu, kereta kenari yang comel tu. Kereta kenari yang comel tu, masa saya dah berhenti kerja, okay, masa saya berhenti kerja, dah tak ada income kan? Saya buat Herbalife kan? Okay, saya buat Herbalife kan? Kereta tu pernah kena tarik. Kereta tu pernah kena tarik sebab tak boleh nak bayar. Ha, kenari je pun berapa ratus je kan? Kena tarik sebab tak boleh nak bayar. Saya nak tanya anda dekat sini. Saya ada qualification, saya ada experience bekerja. Saya ada kepakaran dan saya ada apa tu? Saya ni orang yang kuat bekerja, suka bekerja dan suka mencari ilmu. Kalau suatu situasi tu tak okey, boleh tak saya berbalik-balik untuk pergi dapat balik kerja saya? Yes, boleh. Sebab saya ada experience. Saya boleh masuk balik kerja, tak payahlah ni, belai ni tak betul lah ni, tak boleh tengok dengan kereta pun tak boleh nak bayar, tu pun tak boleh bayar. No. Saya kata, it's okay sekarang jadi macam ni. Saya yakin tahun depan saya akan jadi lagi luar biasa. It's okay. Okay, alright, so next. So, daripada situ, Alhamdulillah, saya hadiahkan suami saya brand new Mercedes-Benz C200 untuk dia. Okay, next. Dan kami memang suka juga property. Okay, kami Alhamdulillah, Masya Allah, sekarang ni dah ada 4 biji rumah. Okay, dan satu shop lot. Okay, ni antara salah satu rumah semi di kami di Perak. Okay, next. Saya nak lagi laju sikit eh. Okay, okay, find your big why. Okay, dekat sini saya nak share sikit. Okay, find your big why. Okay, kalau bagi saya share sendiri, saya nak time freedom. Saya nak kebebasan masa. Sebab saya tak ada masa. Masa boleh beli tak? Tak boleh beli. So, saya perlukan masa. Saya ada masa sekarang. Sekarang saya akan nilaikan sehabis mungkin untuk saya. Kedua, health, kesihatan. Kesihatan boleh beli tak? Tak boleh juga. So, kesihatan yang saya punya big why, kalau saya tak berubah pada ketika itu untuk perbaiki kesihatan saya, untuk kecergasan diri saya, tak ada siapa-siapa yang akan bantu saya dan ubah untuk benda itu jadi lebih baik. Melainkan diri saya sendiri. Okay? Ketiga, family saya. Okay? Family saya, macam itu saya cakap tadi, sampai bila saya nak tengok mak saya yang dulu suri rumah dan sekarang ni kena, pada ketika itu kami lost. So, mak saya kena keluar balik, build up balik perniagaan, buat apa yang kami boleh buat. So saya punya big why adalah family saya. Saya tak boleh tengok family. Of course, anda semua pun saya yakin tak boleh tengok family anda dalam keadaan sedih, dalam keadaan bermasalah. Betul tak betul?
Betul kan? Alright. Okay, dan keempat, living. Living tu maksudnya kehidupan. Okay. Dalam kehidupan ni, memang saya rasa semua orang ada keinginan. Keinginan nak ada kereta, keinginan nak merasa pergi melancong, keinginan nak pergi bercuti, ya, duduk dekat katil yang sedap-sedap, yang pompuk, keinginan. Mesti ada. Okay? Alright. So, tanya pada diri anda, perkataan yang bawah tu, what if? Apa sekiranya kalau anda ambil keputusan untuk berubah sekarang? Pasti anda akan dapat untuk ubah hidup anda. Okay? Jelas? Alright, next. It's okay. Okay, sini saya selalu suka share yang ini. Setiap satu proses tu semestinya ada perjalanan dia sendiri. Tak satu benda tu akan anda dapat dengan mudah sebegitu aja. Baik bersama dengan Herbalife, baik dengan kehidupan di luar sana yang macam biasa. Okay? So, dear future self, I know, saya tahu yang sekarang ni mungkin kita rasa tak bad, mungkin kita rasa benda ni kita dapat rejection, kita rasa susah apa semua tu kan. Tapi dia hanya sementara. Macam saya share tadi, saya punya journey hanya sementara dan saya tak pernah give up. Sebab saya tahu apa yang saya buat tu hanya sementara. Untuk saya bagi posting, untuk saya tampal poster, untuk saya bagi flyers, untuk saya apa tu, hanya sementara. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah, 11 tahun sekarang ni saya rasa sangat luar biasa dan dapat menikmati kehidupan dan memberi kehidupan yang sangat luar biasa juga kepada orang lain juga, insyaAllah. Okay? So itu dia. Yeah, saya faham. Ada, itulah saya sorry. Agak panjang sikit ya perkongsian saya. Okay, saya dah cuba tapi laju tu. Okay guys, sebenarnya saya ada lagi. Panjang lagi saya nak share. Okay. So anyway, thank you. Pada semua, let's start, never miss the event. Event yang seterusnya adalah event spectacular. Okay, kalau dahulu saya bermula, saya pergi extravaganza. Ini untuk anda lihat peluang yang lebih besar. Itu spectacular. Senori ini akan datang. Okay. Tanya coach anda dan beli tiket untuk ke spectacular 2021. Okay, thank you very much. Thank you kepada semua. Saya minta maaf, minta ampun sekiranya ada salah silap saya dalam percakapan saya. Yang baik tu hanya datang daripada Allah SWT. Yang kesilapan dan salah dan tersasul tu adalah kesilapan saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Okay, thank you very much semua. Okay, harap kita berjumpa lagi. Okay, saya jom. Saya kepada Coach Aida. Yes. Terima kasih. Jom semua kita ucapkan terima kasih kepada Coach Anur. Jom sama-sama kita doakan Coach Anur goal president team. Isman juga first card. Okay. Jom, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hanya berbekalkan perkataan nak ubah hidup. So Coach Anur boleh rasai peluang yang daripada biasa-biasa, daripada seorang insan biasa menjadi insan yang luar biasa. Hanya berbekalkan bantu orang daripada hati je. So anda boleh pilih daripada bagaimana anda bermula. Nak jadi biasa-biasa ataupun nak jadi luar biasa. Okay. So seterusnya, langkah seterusnya kita yang tentukan matlamat utama kita. So bermula dengan produk. So setiap orang kat sini hanya bermula sebagai pengguna. So dia nak, bila kita rasa lebih sihat, bila kita rasa badan kita lebih sihat, so kita sendiri akan rasa nak bantu lebih ramai orang. So bagaimana untuk bermula separuh masa sebagai tambah pendapatan kita. Okay. So dan seterusnya anda boleh bermula, anda boleh pilih nak bermula sebagai part time or full time. Okay, next. Okay. Seperti yang saya cakap tadi, hanya RM94 untuk aktifkan akaun anda sebagai ahli Herbalife. So jom, apabila anda dah aktif akaun anda, so anda layak masuk untuk Junior Coach Academy. Dekat sini kita akan bantu step by step bagaimana anda untuk bermula sebagai part-time coach. Okay, jumpa anda Ahad 9 malam. So link boleh minta dengan coach yang menjemput anda. Wow, this promotion. Siapa suka promotion? Sila angkat tangan.
Masya Allah, promotion daripada Herbalife ni memang luar biasa. Bulan ini kita ada julung-julung kalinya. Dah lah musim hujan kan sekarang. So Herbalife bagi kita payung warna hijau. Ha, so dan dibagi juga kita satu termos. Ha, so termos ni luar biasa. Memang tak pernah lagi Herbalife keluarkan promotion macam ni. Hanya berapa poin sahaja anda boleh layak untuk promotion November. So yang ni boleh tanya coach yang menjemput anda bagaimana untuk melayakkan promotion ni. So dan seterusnya kita ada sesi Herbalife opportunity meeting November. Yang ni yang dibawakan kelas oleh syarikat Herbalife. So dekat sini anda boleh dengar berbagai lagi testimoni, boleh tengok peluang yang lebih luar biasa bersama-sama insan yang luar biasa. Okay, ni macam Coach Ano cakap tadi, dia nampak peluang misi dan misi bersama-sama dengan event. So, never stop learning. Saya pun bermula dengan event. Event pertama saya spektakular pada tahun 2018. Masa tu, kita orang pergi ke KL dan tiket beratus-ratus ringgit. So, anda semua beruntung sekarang. So, hanya berbekalkan RM50. Anda boleh hadir ke event yang bertahap antarabangsa. Okay, spektakuler. Boleh beli sekarang dan save the date. 23 dan 24 Januari. Hanya anda boleh berada di rumah sahaja. Tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke tempat event. So dekat sini anda boleh tengok. Okay, peluang seterusnya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih yang hadir dan stay pada hari ini. Okey, jom saya pun mohon undur diri. Semua yang kurang itu datangnya daripada saya. Saya mohon maaf sekali lagi dan semua yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, bagaimana untuk anda bermula? Sila tanya coach anda. Bagaimana anda nak berubah kehidupan? So, jangan tunggu lagi. Why not? Why not now? Sometimes bila kita tangguh, kita takkan buat. Okey. Okey, itu je pada hari ini. So, kita jumpa pada malam ini. Nutrition Club online pukul 9 malam. Kat situ anda boleh tengok juga berbagai testimoni dan story-story insan yang luar biasa lagi. Okay, bye. Bye Coach Ano. Bye. Bye. Wow, ramainya. Ramainya. Bye Mita. Karina. Okay, bye. 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 Bye.